bahasa kecek kita mudah-mudah kan, Tuhan buat semuanya ada rahsia dan pengajar. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ayat 27 sampai 29 surah Sad. Allah Ta'ala firman di sini hubungi dengan kejadian langit dan bumi yang Allah jadikan semua tu adanya hikmah. Ada rahsia yang tersembunyi di dalam kejadian makhluk, terutamanya langit bumi yang jelas nampaknya oleh orang yang mata celak. Bahkan orang mata buta sekalipun, dia gambar katanya dia duduk di atas muka bumi dan adanya langit di sebelah atas. Allah raya katanya, kami tidak menjadikan langit dan bumi sia-sia. Bahkan orang-orang kafir duk sengka katanya ia timur sendiri ataupun kejadian makhluk ni ada lagi Tuhan lain selain daripada Allah yang menciptanya. Allah raya katanya itulah amat celaka ataupun malangnya, nasib tak baik bagi orang-orang kafir yang duk suka lagu tu lagu ni, menyebabkan mereka jatuh menjadi kafir dan akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bernyala-nyala di akhirat. Ni akidah. Nah, ayat berhubungnya dengan akidah yang Allah Ta'ala firman, saya baca dalam terjemah ni, dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya sebagai ciptaan yang tidak mengandungi hikmah dan keadilan. Bahasa kecek kita mudah-mudah kan, Tuhan buat semuanya ada rahsia dan pengajaran. Bukan buat main-main dan tidak ada faedah. Walaupun nyamuk seekor pun ada rahsia dia. Cuma manusia tahu tak tahu tu. Apatah lagi benda besar. Benda yang tak tercapai oleh kekuasaan yang ada pada manusia. Langit, bintang, matahari, bulan. Semua manusia kena guna tenaga yang sangat besar untuk nak duk gi kaji, duk gi cari rahsia dia. Tu pun sikit yang Allah Ta'ala beri kepada manusia. Sekadar-sekadar dia tahu. Boleh tahu dengan otak dia. Sebab otak manusia ni ada cupcake jamkat. Dan dia nak tahu satu-satu perkara. Lebih pada otak manusia walaupun beripung semua manusia atas muka dunia untuk cari rahsia tu rahsia ni. Dan Allah Ta'ala katuk, maka otak cerdik secara mana pun dia tak sapa. Itulah. Kita orang-orang yang berimeh ni, kita berimeh gapo yang Allah raya di dalam Quran. Bukan arti katanya dalam Islam ni tak boleh fikir, tak boleh pisut, tak boleh wicai. Tak. Boleh. Tapi banyak perkara yang otak manusia tak sapa dengan pisut, dengan wicai. Yakin dengan kepercayaan. Tuhan raya lagu mana? Lagu tu lah. Itu otak manusia. Sebab tu orang-orang kafir dia glewing daripada awal-awal lagi. Ha, pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam Quran sendiri dan dalam sejarah, royak katanya orang-orang kafir pada zaman dahulu
Bila ditanya siapa buat langit dan bumi, mereka itu jawab katanya Allah. Berarti orang kafir pada zaman itu masih lagi dia berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang mencipta segala makhluk. Tapi lepas pada tu yuklang sampai ke kita hari ini, orang kafir sudah pun tak kenal dah siapa Allah. Itulah. Duduk puak-puak dia duduk di dalam kekafiran ataupun kekufuran yang pekat. Kokoh kerah tak kenal dah. Siapa Tuhan yang sebenar? Lepas tu lebih daripada setengah dunia orang kafir. Kalau kita ambil dunia, belah ruwa. Lepas tu belah lagi. Lebih daripada setengah dunia adalah orang kafir. Sama ada kafir yang berpegang dengan agama Allah hak dangdem, maupun orang kafir yang tidak ada kait kena mengena dengan Islam walaupun sikit. Lepas tu ajaran dalam setiap agama tu adanya duk royak prak wisnu, prak siwa, prak tu prak ni yang buat langit bumi, yang duk jaga go tu jaga go ni. Ni adalah ajaran dalam agama mereka. Kita jangan jiat yam agama mereka. Tapi nak royak katanya dalam Islam Allah Taala royak macam ni, maka tengoklah akibat sikit lagi yang akan berlaku di hari akhirat. Tuhan akan buat keputusan hak mana betul, hak mana salah. Itulah orang-orang kafir, dia akan sesat sikit lagi. Lepas pada mati pun sesat dah nak klik ke dunia, nak beriman. Apatah lagi bila sampai di akhirat, puak-puak dia nak benar klik ke dunia, nak mengucap dua kelima syahadah dan nak beriman, nak ikrar semenik pada dah, nak jadi orang-orang Islam. Tapi Allah sudah pun takdir dan Allah pilih siapa orang yang beriman dan siapa orang yang kafir. Nota kaki saya baca sikit lagi. Yang demikian adalah sengkae orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir itu dari azab neraka. Nota kaki 1525. Ayat ini menerangkan bahawa hari kiamat tetap akan berlaku. Kalau tidak, maka sia-sialah adanya alam ini dan segala isinya. Ini. Nah, ya hurai, gi kok pasai. Adanya hari kiamat yang tetap. Apa tu? Ini boleh kita ambil pengajaran juga. Mujurnya kita hidup ni, ada akhirat. Dengan malak dah, saya kecek tak sibuk balik. Kita duduk atas dunia, mujurnya boleh adakan belangcai kepada kita untuk kita beramal dengan sebab kita ada akhirat. So lagi nak paling, mujurnya kita ada dunia yang Allah Ta'ala pilih kita duduk di atas jalan dia yang betul selalu. Kita jadi orang Islam, jadi orang beriman. Sebab apa tu? Sebab semua orang pergi ke akhirat yang nak klik ke dunia. Nak beriman, nak beramal soleh. Berarti dunia lan weti kepada kita untuk kita betul iman kita, amalan kita, cara hidup kita, supaya kita tak sesat sikit lagi di akhirat. Ni kepentingan dunia. Sungguh katanya kita nak tahu belakang dunia, kita nak tuju kepada akhirat. Tapi jangan lupa dunia ni kalau sekiranya dia tak ada, bagaimana kita nak pergi seni di akhirat? Walaupun dunia ada dah, kita duduk di atas muka dunia, tapi kalau sekiranya kita malah, kita mengaunai di segi iman kita, amal kita, makan minum kita, cara hidup kita, maka di akhirat sikit lagi pun satan daripada hidup dunia nampak sikit lagi di akhirat. Kalau molek, molek. Tak molek, tak molek lah. Tu kita ada dunia akhirat ni, kita kena join, kena jadi masuk dunia kita dengan akhirat kita. Akhirat benda kita tak sampai pergi lagi. Tapi semua tiap-tiap orang kena pergi ke akhirat belakang. Ingatlah dunia ni Allah Ta'ala buat, nilai harganya sangat mahal. Jangan peha katanya dunia tu hai buat tak ada pedah. Sungguh Nabi royak, di sisi Allah Ta'ala dunia ni tidak ada nilai, tidak ada harga. Tapi duduk di siapa pandai, siapa tak pandai guna. Orang dia guna dunia pandai, maka
berterusan pahala kebaikan hak dia duk buat tu sampai ke hancur dunia, sampai ke zahirnya akhirat. Tapi kalau sekiranya orang duduk atas dunia tak pandai guna umur dia, hidup dia, harta benda dia, kecerdikan dia, masa duduk di dunia lagi lepas pada mati kena seksa dalam kubur, apatah lagi di akhirat sikit lagi dia akan duduk di api ni aku. Masya-Allah. Ni perlu kepada kita fikirlah baik-baik untuk jadikan sebagai iktibar dan pengajaran kepada kita semua hal apa yang dikatakan kejadian makhluk yang Allah Ta'ala buat. Sini sikit tak? Dalam tafsir Ibn Kathir ni, Allah Ta'ala menceritakan bahawa apa sahaja yang dia buat makhluk bukannya sia-sia, bahkan dijadikan ataupun bahkan Allah Ta'ala buat semua makhluk terutamanya manusia untuk beribadat kepadanya, untuk bertauhid kepadanya. Selepas daripada tu dia akan himpun semua hamba-hambanya, maknanya manusia lah utama sekali, pada hari perhimpun ni dia, maka dia akan memberi pahala kepada orang yang taat dan mengazab orang yang kafir. Alhamdulillah. Nah, ni kita yakin bahawa ini adalah suatu kenyataan yang benar. Lepas tu soal lagi, Tuhan rakyat katanya orang yang nampak, katanya apa? Orang yang tak nampak kejadian yang Allah Ta'ala buat ni sia-sia, maka orang tu dia beriktikad dunia ni saja ya yang Tuhan buat dia untuk makan, minum, tidur, seronok. Lepas tu habis. Tak ada dah akhirat bagi dia. Sebab apa? Sebab dia tak nampak dah akhirat. Nak pergi tak boleh. Sebab dunia dia, hidup dia iaitu one way and tired. Mati, hidup semula. Mati, hidup semula. Mati, hidup semula. Mati, hidup semula ni maknanya di dunia ni, bukan di akhirat. Sebab tu saya duk was-was sore dah. Kamwa, lok ni, lok na, hok orang kita selalu duk kecek. Lok ni dengan lok na, kamwa lok na tu gapo maksud yang dikehendaki oleh orang kecek. Utamanya orang-orang kafe dan sebagainya. Chat ni, chat na. Hok ni kalau lebih cerak lagi. Chat ni, masalah ni. Patu chat na, kamwa chat na mai thung arai. Kita lebih jelas dalam Islam kita, dunia akhirat, lok ni lok akhirah. Akhirah bukan chat na ada. Tu kena betul semula cara-cara kita kecek dan sebagainya. Takut-takut walaupun orang Islam kita semua kosak maksud katanya lok na kau ke akhirah. Tapi lebih baiknya kita sebut akhirah nah sebagai huraya katanya lepas pada mati dan semua akan hancur. Makhluk yang kita nampak, kita tak nampak, hancur semua. Lepas tu Allah Ta'ala akan buatnya alam so lagi, iaitunya alam akhirah. Alam juga. Nah, iaitunya alam akhirah sikit lagi. Yang Allah janji dalam Quran katanya, syurga ni aku yang manusia kena pergi duduk, lepas tu tidak akan mati buat selama-lamanya. Allah ayat lagi. Ayat yang ke-28. Hak ni dia panggil benda hak terungkan kam. Tuhan tanya, tak ada nak kepada jawab apa. Tapi setiap orang bila dengar dah, jawab sendiri. Am naja'alul ladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard? Am naja'alul muttaqina kal fujar? Soalan sini, tak ada nak kepada jawab apa. Tapi hati tiap-tiap orang kena jawab. Patutkah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama seperti orang yang melakukan kerosakan di muka bumi? Sama tak? Orang ni orang dia buat amal, orang dia berikmi, sungguh-sungguh dia buat amal soleh. Tapi sepuak lagi duk buat apa? Al-mufsidina fil ard. Orang yang membuat kerosakan di atas muka bumi. Sama tak? Cikak tak sama. Allah ayat di dalam ayat lain, alladzina yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Orang yang selalu buat kerosakan di atas muka bumi,
Orang duduk tamlai lang, orang duduk kor songkram, orang duduk bunuh, duduk buat ke tu, buat ke ni, angkara maknanya, woi-woi apa ni? Benda-benda hok jadi pai pibat ke apa, pucuk daripada tangi dia belaka, gotu goni, gotu goni. Ni utama sekali orang-orang kafir yang ganah dan orang hati dia hati nifak. Orang munafik. Yang selalu buat kerusakan di atas muka bumi. Tuhan pun tanya, sama ke tak? Orang beriman dan beramal soleh dengan orang buat kerusakan di atas muka bumi. Lepas tu kita boleh gambar lalu, orang dia benar-benar beriman, orang benar-benar beramal soleh, dia bersih. Dia tak buat kerusakan atas muka bumi. Dia tak buat dosa. Dia mai kokan rai. Dia tak buat benda-benda yang merosakkan alam sekitar dan manusia, nate, udara, air dan sebagainya. Ni masuk habis ni. Kalau kita kecek dia duduk dalam ayat ni belaka, tabiat cara hidup manusia ni lebih kurang ni. Allah Ta'ala raya pada awal suratul Baqarah. Tiga kumpulan manusia. Orang beriman, orang kafir, orang munafik. Tiga ni. Lepas tu pelik yoi daripada orang beriman. Iman sikit. Ni, amal soleh sikit. Gua tu gua ni. Kafir pula. Tak tahu apa. Wapa puluh, wapa ratuh. Puk-puk kafir atas muka dunia. Kumpulan tu, kumpulan ni, ugamo tu, ugamo ni. Lepas tu orang munafik. Orang munafik ni, orang nak wailang lah. Kalau dah zaman Nabi dulu, orang duduk dalam Islam pun boleh, duduk dalam kafe pun boleh. Tapi jarang kita nak tengok orang kafe lah ni, plom tua masuk duduk dalam Islam untuk nak pergi cari rahsia, untuk nak risik-risik gotu gani, gotu gani. Kecuali, pok-pok apa yang jadi spy. Spy ni, iaitu orang jadi silap. Kalau di Amerika, dia pelik orang dia selalu. Pok-pok jadi FBI, sebagainya. Duduk negeri mana-mana, dia pandai kecek belakang bahasa tu. Sebab apa? Sebab tu jual dia ada. Dia duduk nak go tu, nak go go ni. Dia feng masuk duduk dalam ongkong tu, ongkong ni. Ni orang munafik. Cerak-cerak dah munafik. Maklumun nifak. Kalau kita kira zaman dulu dengan zaman lah ni, nifak ataupun munafik tu, watak dia berlainan. Dia tak serupa. Kalau zaman Nabi dulu, orang tu kena masuk duduk dalam sejid semaya sekali dengan Nabi, teriak sekali dengan Nabi. Tapi hati pok dia hati kafir. Tapi learning bila kita tengok, sebahagia daripada orang-orang Islam kita, hati dia hati kafir. Dia buat seorang ingin lagi. Saya sebut. Hak Nabi sebut lebih teruk daripada tu lagi. Qulubuhum qulubu syayatin. Hati mereka adalah hati syaitan. Ini Nabi raya. Pas tak berat kalau Nabi raya. Hati-hati syaitan ni. Oh, teruk benar. Supaya kita maki kat orang huduh-huduh. Maki gatu, maki gani. Nabi raya di dalam hadis. Orang pasal ni adalah hati syaitan. Tuhan pun tanya lagi. Am naja'alul muttaqina kal fujjar? Atau patutkah kami jadikan orang-orang yang bertakwa itu sama seperti orang-orang yang berdosa? Sama tak? Bermaknanya orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang tak buat dosa besar. Kalau ada dosa kecil, mula selalu teriak, sesah, taubat, istighfar. Tapi orang yang sebalik pada tu, al-fujjar. Al-fujjar, jamuk daripada fajir. Fajir artinya, kalau kita terjemuh, orang jahat, orang karuk. Acayakon. Tu orang fajir. Jamuk dia fujar. Iaitunya orang yang selalu buat jahat, buat karuk, otak dia, fikiran dia, cara hidup dia, semua jahat belaka. La ilaha illallah. Ha ni Tuhan tanya ni nak we tiap-tiap orang bila baca ayat Quran perhati molek, tengok molek, reti molek. Minta maaf. Jangan baca Quran baca semata-mata. Sungguh kata kita baca boleh pahala. Tapi marilah kita mengerti maksud yang ada di dalam ayat. Itulah dia panggil inti. Benar hak jadi isi sungguh-sungguh. Bila kita baca, pak kita faham, kita reti, dia boleh mengubahkan cara hidup kita pergi ke jalan molek. Tu Quran.
Sebab apa? Sebab ayat lepas pada ni, so ayat kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Tu hai royak tim-tim 100% hak ra'a. Bapa boleh ya awak turun Quran kepada mong hei manusia. Ngata. Yesus bapa tujuan gapo? Cai we lanan pa somkuan. 22 tahun lebih tu hai awak turun Quran kepada nabi sikit-sikit-sikit tak serupa dengan kitab-kitab zaman dahulu. Ha ni insya-Allah kita nanti tengok esok dah. Satu ayat untuk esok kalau tak ada uzur gapo kan? Satu ayat ayat 29 dalam surah Sad. Insya-Allah kita akan memahami betul-betul gapo dia Quran dan gapo dia isi kandungnya yang ada di dalam Quran insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.